inspirasi, info ria, Islam, semuanya tinggi. Pada mulanya kami datang, kami menjangkakan suasana infrastrukturnya yang teruk, kemudian internet yang lemah dan sebagainya. Tapi apabila kami sampai, kami sangat sangat terkejutlah bahawa perkembangan kemajuan mereka sangat sangat pesat. Maksudnya internet semua ada ke? Ya, dah ada. Oh, semua dah ada. Internet semua ada. Ya, sampai kita bergerak lebih 20 km pun masih dapat. Jadi ini kita melihat bagaimana kesungguhan mereka untuk membangun dan berkembang. Dan apa yang menariknya, sebab kami diberi peluang. Life opens up. Lebih cabangnya, dan madu adalah salah satu cabang iman. Hadis pada setiap malam dari bulan Ramadan sampai hadis bulan itu, lalu Jibril berkata kepadaku, maka saya hafal apa yang dikatakannya. Aisyah radhiyallahu berkata, Allah yang berfirman kepada mereka.
sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Isu. Memulakan pengembaraan di awal pagi Sabtu, kami dan rombongan begitu teruja setelah beberapa tahun siri pengembara Muslim berehat ekoran pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Siri pertama pengembara Muslim tahun 2023 ini bakal kami mengembara ke negara Kemboja dan Vietnam. Pengembaraan kali ini, saya Faiz Haji Osman dan Hajah Masina alias berserta kru teknikal kami Zakwan Anwar menjejaki serta mendekati saudara Muslim di Kemboja dan Vietnam serta melihat keunikan budaya masyarakat setempat dan keindahan geografi negara tersebut. Pengembara Muslim Kemboja Vietnam ini dengan kerjasama Easy Kembara Sendirian Berhad. Penerbangan jam 8 pagi menaiki pesawat Malaysia Airlines MH754. Berlepas dan mengambil masa sekitar 1 jam 50 minit. Sekalipun awal pagi dan masih terasa mengantuk, namun keterjaan mengembara mengatasi segala keletihan. Mendarat di lapangan terbang antarabangsa Phnom Penh, urusan masuk begitu mudah dan kelihatan ramai pelancong antarabangsa turut memilih untuk meneroka negara Kemboja ini. Pasti terdapat keinginan tersendiri yang dijanjikan oleh negara ini. Mentari menyambar cerah perjalanan kami dari lapangan terbang Phnom Penh menuju ke hotel kami di Bandar Phnom Penh. Jarak antara lapangan terbang ke hotel tidaklah begitu jauh. Kebiasaannya ia hanya mengambil masa sekitar 15 ke 20 minit. Namun kerana kesesakan di waktu puncak, perjalanan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Phnom Penh, ibu negara Kemboja, kini pesat membangun dan bangunan-bangunan pencakar langit mula kelihatan di negara ini. Sejarah Phnom Penh menurut masyarakat tempatan, ia adalah sebuah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi oleh segenap masyarakat di Phnom Penh. Phnom dalam bahasa Khmer iaitu bahasa rasmi Kemboja yang bermaksud bukit, manakala Penh merujuk kepada seorang nenek tua yang terselamat dalam banjir besar yang melanda Phnom Penh pada suatu ketika dahulu. Ketika Makcik Penh menyelamatkan diri dari lemas banjir ke bukit itu, beliau telah menjumpai 4 buah patung Buddha yang akhirnya beliau simpan di bukit tersebut dan didirikan kuil di situ. Maka dengan itu bandar ini dinamakan sebagai Phnom Penh. Sepanjang perjalanan menelusuri bandar Phnom Penh, ia sesak dengan motosikal kerana itulah pengangkutan utama masyarakat setempat. Bunyi horn kenderaan sepanjang perjalanan bukanlah perkara yang asing kerana ia merupakan isyarat dan bahasa pertuturan mereka di atas jalan. Kepada yang tidak biasa melintas di bandar-bandar sesak, pasti sukar untuk anda melepasi jalan raya di Phnom Penh ini. Ianya begitu padat dan sesak. Setibanya kami di hotel, kami terus ke bilik untuk bersiap dan solat, lalu kami bergerak menuju ke lokasi pertama kami. Kami bertolak ke Madrasah Nurul Iman di Chai Matrai yang mengambil masa lebih kurang 45 minit dari bandar Phnom Penh. Madrasah ini menempatkan pelajar wanita sahaja dan lokasi yang sangat menarik berbelakangkan Sungai Mekong. Madrasah ini memiliki lebih kurang 400 orang dan kehadiran rombongan kami bersama pihak Easy Kembara adalah bagi menyampaikan bantuan fidyah oleh rakyat Malaysia melalui Easy Fidyah. Menurut Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama YB Ashari Ayub, keperluan bagi masyarakat minoriti Muslim di bumi Kemboja ini untuk mendapatkan ilmu agama menjadi sebab utama mengapa madrasah ini ditubuhkan. Kita sebagai beragama Islam, kita memerlukan pelajar 2 bahagian. Bahagian akademik ikut sistem Kementerian Education. Itu ada matematik sains, itu secara general. Dan orang Islam kita memerlukan juga belajar agama. So, sebahagian kampung-kampung kita, kita tak sudah maklum lah. Masa kita perang sama Pol Pot selama 3 tahun, 80 hari. Sejak 75 sampai 79 itu. Masa itu sekolah, masjid, semua dihancurkan. Ya, ulama-ulama kita dibunuhkan. Bukan orang Islam kita saja yang dibunuh. Semua beragama, agama lain pun dibunuh. Khususnya mereka bunuh ni ialah tokoh-tokoh ulama yang pandai-pandai. So apabila kita keluar di masa mana itu, masyarakat Islam kita ni kerana masa semasa itu mereka sisakan agamaan tidak ada. So mereka rasa tak cukup kerana mereka bebas boleh solat, boleh beragama.
Tapi masalah pendidikan ni mereka tertinggal kerana mereka rasa tak perlu belajar tinggi sebab semasa sekarang ni sudah rasa selesa bukan macam mereka dulu. Tapi kerana sekarang ni zaman teknologi baru ini pendidikan amat penting. So bila macam tu masyarakat Islam kita ni mereka ni kerana ada dua bahagian kena belajar, sebahagian kampung yang sekolah jauh-jauh itu mereka tertinggal akademik. Itu memberi masyarakat ini secara hidup dia masih rendah lagi. Itulah tujuan yang Ustaz Syari kita punya Ustaz Fadil, Ustaz Syari mengasaskan di sekolah. Mereka nak budak-budak terpilih dari kampung ini belajar dua bahagian, yang akademik dan agama, sampai habis masuk universiti, dan habis universiti mereka boleh balik majukan kampung mereka masing-masing. Di sini sebenarnya harapan kami ini memang kita nak bentuk mereka ini sebagai jadi seorang yang baik, yang tercontoh, yang berilmu, belajar tinggi untuk sebagai graduate untuk majukan masyarakat masing-masing. Dan sementara mereka belajar ini memang kita tahulah asrama mereka jauh di rumah, ada rindu, ada yang tak boleh balik kerana belajar. Bagi Dr. Faridah Yaakob yang merupakan alumni madrasah ini, beliau telah meninggalkan madrasah dan kampung halaman beliau 14 tahun mengembara bagi menuntut ilmu untuk keperluan mengubah nasib masyarakat Islam di Kemboja dan bagi kepentingan pendidikan agama masyarakat Islam di sana. Beliau yang juga naik muda madrasah ini begitu tekad untuk menyambung pengajian tinggi di Malaysia sehingga peringkat Dr. Falsafah. Besar harapan beliau agar anak-anak didik di Madrasah Nurul Iman dapat menyumbang sesuatu yang bermakna buat pembangunan Muslim di Kemboja. Salah satu boleh kata motivasi lah ya, motivasi encourage saya Luan, maksudnya sambung pengajian tinggi di Malaysia, di maksudnya luar negara. Salah satunya memang cita-cita saya dari kecil memang nak bantu masyarakat, bantu umat Islam. Dan masa saya kecil dulu memang peluang untuk sambung pengajian tu agak susah. Memang saya menghadapi sekolah menengah lah lebih kurang kalau di Malaysia panggil SMU. So time tu saya dah kena ada kena buat keputusan pilihan sama ada saya nak teruskan dengan maksudnya dapat satu akademik je, agama diasingkan zaman saya tu. So kalau nak sambung agama yang time tu tak dibenarkan pakai tudung. So itu kita dah kira kan, kata itu dah dosa semua. Dan kalau kita nak nak ke tempat lain, maksudnya luar negara, memang kita dapat hanya ulum syariah lah, maksudnya agama saja. Dan alhamdulillah akhir saya dah salat istikharah semua, saya dapat peluang ke Malaysia. Dan alhamdulillah sepanjang di Malaysia tu memang hati saya sangat tenang. Dan memang ujian tu memang tak kita tahulah, memang orang yang pengembara dari jauh tu memang banyak ujian. Dan salah satunya memang di sudut kawangan, di sudut kawangan. Dan alhamdulillah kerana cita-cita, so saya nak khulasah kata, bila kita ada hati keikhlasan, kita ada niat untuk membakti masyarakat, insyaAllah Allah akan membantu. Dan saya setiap step dari STAM, memang alhamdulillah dari SMU di Cambodia itu dapat sijil dari Yayasan Kelantan Muhammadiyah Lil Banat. Saya register ataupun daftar bawah tu, cuma saya belajar di Cambodia. Sejenya sejen Malaysia, sejen SMU. Lepas tu setam di Kedah Malele, Malele setahun. Dan selepas tu memang sebab kami diuji dan saya sendiri diuji dengan masalah kawangan, tak tahu ke mana tapi hati nak. Doa ya Allah, bagilah tempat yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah Allah makbul hajatnya. Memang time tu UIA di offer degree dan pilih 5 orang, salah satunya saya termasuk orang yang terpilih untuk dapat pengajian terbiah bidang cikgu. I said Islamic education 4 tahun. So termasuk ambil bahasa sebab ada preparation English
English dan Arabic. So 5 tahun lah degree, alhamdulillah. Dan time 5 tahun tu saya ada lagi satu cita-cita, ilmunya sikit, maksudnya balik memang jadi cikgu. Tapi bagi saya, cikgu lebih kurang, orang lain pun cikgu. Apa yang saya boleh berkhidmat, maksudnya nak lebih bantu, nak bantu masyarakat Cambodia tu lebih luas lagi. So saya tengok time tu memang master hanya 1000 lebih, dan adalah cita-cita untuk sambung master. Dan Allah uji juga, selepas dia decide nak sambung master, jurannya 3 kali ganda. Jadi dari tadi 1000 lebih jadi 4000 lebih. Tapi kena hati saya dah nak, saya usaha juga sambil part time sebagai ustazah di sekolah tahfiz, sekolah tahfiz dekat dengan UIA jugalah. Selama setahun dapat gaji memang ngam-ngam untuk juran first masuk 8000. So sambil tu alhamdulillah 2 tahun saya sambil kerja sambil belajar. Memang masa tu tak ada masa dengan kawan, fully dengan anak murid dan belajarlah. Dan itu banyak mengadu dengan Allah. So saya nak khulasah sini, setiap peringkat dalam ujian, dalam kehidupan, sama ada di sudut pengajian, di sudut apa pun, satu, kita kena ikhlaskan niat. So ikhlaskan niat, insyaAllah Allah akan tunaikan. Intan surullah yang surkum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. So niat kita, saya harap insyaAllah niat saya masih betul. So saya pun doa lagi satu, Allah makbul lagi PhD-nya. So sebab saya dah ada pengalaman time master tu agak memang mencabar, dan saya hanya mengadu dengan Allah lebih kerana tak ada masa dengan kawan. Memang sambil tuition sehingga Sabtu Ahad pun saya tak ada masa. Sabtu Ahad penuh dengan tuition juga. So time tu hanya Allah je yang saya mengadu, direct dengan Allah. Saya cakap sendiri, kata ya Allah, Allah tahu dan Allah akan bagi balasan yang terbaik. Dan alhamdulillah selepas master saya apply dapat sponsor. Sponsor tu dalam masa hanya 4 hari. Jawapan memang dah respon, diterima untuk mengajar PhD dengan full scholarship. Dan alhamdulillah dengan izin ataupun anugerahkan dapat full scholarship, saya usaha sungguh-sungguh dengan izin Allah. Alhamdulillah saya dapat best student juga, boleh panggil GOT dalam GOT grade on time. So lecturer saya dapat anugerah GOT, dan alhamdulillah PhD saya pun dapat bagus juga. Dan saya harap insyaAllah tak lama Nurul Iman ni adalah akan jadi sekolah yang terbaik insyaAllah. Dan beliaulah, mereka ni lah jadi ummahat salihat, role model for female in Cambodia, female Muslim insyaAllah. Sempat juga kami menyapa anak-anak pelajar di situ, dan mereka mengucapkan salawat latar Ramadan kepada kami sebelum kami bersurai. Assalamualaikum, khair Ramadan, peace Allah, Nurul Iman. Selamat datang Ramadan dari sekolah Nurul Iman. Selesai di Madrasah Nurul Iman, kami kemudian bergerak pulang ke hotel dan sebelum itu singgah di sekitar Masjid Asarkal, Kemboja bagi menikmati makan malam di sebuah restoran di situ. Perjalanan hari kedua. Subuh di Kemboja sekitar 5-4 minit pagi. Aktiviti ziarah dan pengembaraan kami bakal bermula jam 9 pagi. Saya mengambil kesempatan keluar setelah selesai subuh bagi melihat aktiviti masyarakat setempat. Hotel kami berdekatan dengan Pasar Kemi. Melihat-lihat aktiviti masyarakat di sini, ada yang bergegas untuk ke pasar bagi persiapan membuka dan mengemas kedai-kedai mereka sebelum pengunjung hadir. Kebanyakan kedai sekitar jam 7 pagi masih lagi belum dibuka, kecuali beberapa farmasi yang dibuka seawal jam 7, dan jarak antara satu farmasi dengan farmasi yang lain hanya selang 2-3 buah kedai. Saya masih hairan mengapa farmasi banyak dibuka dan dibuka awal di bandar ini. Kami meneruskan lokasi pengembaraan untuk hari kedua. Kami ke Museum Pembunuhan Tun Slang yang terletak di Bandar Phnom Penh. Tapak asal museum ini merupakan sebuah sekolah yang mana ketika zaman pemerintahan Khmer Rouge, mereka menjadikan sekolah ini lokasi penyeksaan sebelum mereka dihantar untuk dibunuh di Padang Killing Field. Menurut pemandu pelancong kami, Razali, ketika pemerintahan Khmer Rouge, mereka ingin menghapuskan orang bijak pandai di Kemboja. Orang
orang tua-tua, orang muda-muda, baby kecil-kecil boleh jalan umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Okey, jalan tengok lembu. Tengok pilih tahik lembu. Ada buat beca. Nah, itulah semua ada kerja. Sekolah tak ada. Nah, ini dulu sekolah. Sekolah tak ada. So, lepas itu ini bukan saja orang biasa yang sekolah yang penjara sini, nanti orang-orang yang ahli politik punya. Yang pertama ahli politik, yang kedua askar-askar atau polis-polis daripada zaman dulu. Yani askar Sehno, askar apa-apa tu ha. Yani dia tangkap di sini. Betul untuk apa? Untuk dia sasar, dia tangkap untuk dia nak habiskan. Ya, dia nak habiskan tu. Lepas itu yang profesor ke doktor memang kena habiskan. Sebab tak ada orang yang ada ilmu untuk duduk ke sini lagi. Kalau ada orang ilmu, dia akan lawan dengan dia. Jadi itulah baru saya cerita tadi. Sama yang saya cerita tadi. Dia nak simpan cendera si Basu baru daripada kecil untuk jadi masa nanti jadi hamba dia. Tak tahu apa-apa dah. Tak ada information, tak ada apa-apa tu. Semua nampak tu pasal nanti kerja untuk dia saja. Jadi kehidupan dia sebagai hamba orang saja. Adalah tujuan dia. Kau bila dia tangkap sini, dia tanyalah, kita ni kerja apa, sebagai apa. Apa itu ni, kita ada kenal siapa. Lepas itu baru dia bunuh nanti, dia siasat dengan budak-budak. Budak-budak kan, dia akan tanyalah, amat kerja apa, ya kerja apa. Dia kan budak-budak, dia beritahu lah, ayah saya ni cikgu, amat saya ni cikgu, profesor, sekarang mana ayah amat dia. Tangkap, bunuh. Bukan saja bunuh amat ayah dia, budak tu pun kena bunuh juga. Kenapa? Dia kena habiskan rumput, kena habiskan akar rumput. Jadi kena habiskan semua. Jadi akan kalau simpan dia, dia akan naik balik. So dia simpan jelasnya daripada keturunan yang do'if, yang jahil saja. So yang pandai balik pun kena habiskan. So macam itulah orang Islam kita pun sama saja. Kami kemudian meninggalkan Museum Pembunuhan Tulsiang terus menuju ke Pasar Tene untuk aktiviti membelah. Pasar tradisi seperti Pasar Seni di Kuala Lumpur ini menawarkan pelbagai produk kraft buatan tempatan yang sesuai dijadikan buah tangan buat keluarga dan sahabat handai di tanah air. Di sebelah dalam pasar ini pula menempatkan pelbagai barangan kemas dan batu-batuan untuk dijadikan loket maupun cincin. Dari Pasar Tene, kami bergerak ke lokasi berikutnya di Bandar Phnom Penh, Masjid Asokal. Ini merupakan masjid utama di ibu kota Kemboja dan menjadi pusat utama pembangunan Islam di Kemboja. Masjid ini dibuka pada tahun 2015 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen. Masjid Asokal ini dibiayai sepenuhnya oleh saudagar Arab dari Emiriah Arab Bersatu. Keluarga Asokal telah membelanjakan sejumlah besar wang dalam pembangunan Masjid Asokal bagi kemudahan umat Islam di Kemboja. Keunikan seni bina masjid ini menerima pengaruh dari seni bina Empire Uthmaniyah di Turki. Dalam siri pengembara Muslim Kemboja Vietnam kali ini, kami turut berpeluang melawat ke Pejabat Operasi Radio Suara Islam Kemboja. Tidak jauh dari pusat Bandar Phnom Penh, kami disambut oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Islam YB Ashraf Ayub dan Timbalan Menteri Komunikasi Kemboja YB Kau Imran. Ketika berada di Radio Suara Islam, kami sempat mengadakan sesi bertukar idea dan pandangan tentang pembangunan Radio Islam Serantau. Radio Suara Islam Kemboja turut bersiaran 1 jam di Radio Nasional Kemboja dengan menggunakan bahasa kebangsaan, Bahasa Khmer. Sebenarnya kita ada satu stesen radio di Radio Nasional FM 96 MHz. Tapi apabila wabak pandemik COVID, kita pun tak pergi siaran ke sana. Tapi memang ada siaran sejak setiap malam. Apabila, tapi kita akan hantar suara dari sini ke sana by online. Bila macam itu, kita ambil office ini sementara. Dan bangunan ini ialah YB Usman San punya bangunan. Kita tambahkan vaksin 3 mall. Tapi sebagian kita ambil sebagai bilik office. Untuk ada sebagian itu, dia membantu hiasan Bapak Usman Kamuji. Dan di sini kita punya YB punya pejabat dan juga radio kita punya office. Ya, so setiap hari ini kita akan buat suara di sini dan hantar online di sana. Ya, sebab apa? Ini kita salah satu program radio nasional. Kami kemudian mengakhiri petang hari kedua di Kemboja dengan menaiki bot menelusuri Sungai Tonle Sap bagi melihat keindahan matahari terbenam. Asyik kami melihat keindahan sungai
dengan pertemuan empat sungai ini. Selain dari menyusuri sungai ini, masyarakat tempatan ramai menghabiskan masa di pesisir sungai dengan beriadah dan menikmati masa bersama keluarga. Sekarang ini kita berada di atas bot. Bot ini atas sungai, nama dia Sungai Tunlesap. Sungai-sungai itu, tunle-tunle itu maknanya sungai. Itu Sungai Tunlesap ini, dia di Kamboja saja. Start daripada depan istana, start daripada istana pergi ke Siem Reap. Sampai ke Siem Reap, lalu lima provin. Kampung Chenang, Kosan, Patlempong, Siem Reap dengan Kampung Thom. Jadi yang tempat besar dia, yang tempat-tempat sungai dia, tempat tasik betul-betul tu di sana, di Kosan dengan Patlempong, Siem Reap. Lepas itu dia akan sampai sini, Tunesa dia start daripada sini, sini nama dia ni macam di atas botu. Kan di atas itu kita nampak empat sungai. Yakni kawasan sini orang panggil Sungai Empat Muka. Okay. Empat Muka, pertemuan empat sungai. Pertemuan empat sungai. Yang pertama Sungai Tunesa, yang kiri tadi. Kalau kita belok kiri, tengok sana, kita belok kiri, itu Sungai Mekong atas. Pergi ke Laos. Sungai Mekong bawah, kita pergi yang jauh panjang itu, itu pergi ke Vietnam, masuk ke Chau Dok. Kalau kita pergi dari Phnom Penh ke Chau Dok, lebih kurang 4 jam lah, naik bot. Lepas itu kalau kita belok kiri kanan, nampak kanan itu Sungai Tunde Basak. Nama dia Tunde Basak. Tunde Basak ini sungai, Sungai Basak. Sungai Basak ini dia terus pergi ke Vietnam. Jadi nama kalau ikut nama istana sini, nama dia Istana Cak Tumuk Mungkul. Lepas itu insya Allah kalau kawasan sini, kalau kita tengok kawasan sini kan, tengok ada tanah bertumbuh ini. Kalau kita tak menggali dia, tanah ini kalau tak menggali dia akan tutup jalan ini. Dia akan jadi pulau terus sampai tutup jalan ini. Contohnya nampak kapal-kapal ini, semua kapal-kapal itu menggorek pasir. Kalau tak menggorek ini, dia akan tutup api jalan ini. Ya, jadi pulau itu dia tutup. Sekejap berjalan, tidak terasa sudah masuk hari ketiga dan hari terakhir kami di Kamboja sebelum meneruskan pengembaraan ke Vietnam. Sebelum merangkak untuk misi berikutnya, kami ziarah ke Pejabat Kedutaan Besar Malaysia di Kamboja. Kami disapa mesra oleh pegawai di Pejabat Kedutaan Puan Nur Herzazila Ghazali, diberikan sedikit penerangan berkaitan fungsi serta dibawa melawat sekitar Pejabat Kedutaan. Malaysia di Kamboja, maka berakhirlah siri pengembara Muslim di Kamboja dan perjalanan kami berikutnya terus menuju ke Vietnam untuk misi dan pengalaman pengembaraan yang berikutnya. Ikuti Travelog Pengembara Muslim Kamboja Vietnam bahagian 2 esok jam 10 malam. Travelog Pengembara Muslim Kamboja Vietnam ingin merakamkan penghargaan kepada rakan kerjasama Easy Kembara Sendirian Berhad. Sekian daripada saya Faiz Haji Osman, sehingga bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Al-Quran Teging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda memfokuskan sirah, doa, fiqah dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Teging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Dan perpaduan rakyat. Warna
bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat nurani. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redohnya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar, padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid, hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perkara yang sama, iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja? Maka kerja itu juga adalah suatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Pembeda, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik tuan, sila pilih pakej iklan yang tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik tuan, kami aktifkan pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat
tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada permalahan syarat. Kita terus berdoa kerana doa itulah takarruf seorang hamba kepada Allah. Ya, sebab kalau kita tengok doa, ya, sebab doa ni maknanya minta. Minta pada siapa? Minta pada Allah. Dan kita minta Allah perkenankan apa yang kita minta, itulah takarruf kita pada Allah. Ya, seorang hamba bila dia tidak berdoa dan dia tak nak minta pada Allah, itulah jauhnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbeza dengan kita. Kita rimas kalau orang mula minta derma, minta tolong Allah sekali dua tak apa, tapi banyak kali mula rasa rimas. Kita tak suka orang minta sebab kita sama-sama fakir. Yang fakir minta pada fakir. Tetapi Allah menjadikan doa itu takarrub. Bila kita minta pada Allah, itulah takarruban kita, penghampiran kita pada Allah. Dan apatah lagi bila kita menyebut nama Allah dalam doa kita. Dalam bidang pentadbiran negeri, Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9 menubuhkan beberapa jabatan penting untuk membantu baginda melaksanakan tugas kepemimpinannya. Antara jabatan tersebut termasuklah Dewan Ulama, iaitu badan tertinggi dalam kerajaan yang berfungsi sebagai tempat rujukan dalam semua bidang dan permasalahan yang timbul dalam negeri. Selaku Syekhul Ulama, Tuku Tuan Besar merupakan orang pertama yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ulama ini. Peranan ulama di bawah pimpinan Tuku Tuan Besar yang meliputi bidang politik dan pentadbiran serta hubungan baik golongan itu dengan umara menjadikan Terengganu sebuah negeri yang maju. Ulama Terengganu termasuk Tuku Tuan Besar berjaya meletakkan syariah sebagai perlembagaan negeri. Selain itu, semasa pemerintahan Sultan Omar, beberapa hukuman menurut undang-undang Islam dilaksanakan. Tuku Tuan Besar meninggal dunia pada 22 Januari 1878 dengan meninggalkan generasi yang memiliki kewibawaan tinggi bagi meneruskan perjuangan membentuk masyarakat Islam yang mencintai agama serta nilai mulia dalam kehidupan. Islami.
ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka cap, pesan, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita tahu, prrrr, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja, biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengetahkan spark kepada tangki itu tadi tergantuk dengan nozzle. Apabila spark ataupun decikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktin yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak. Pum, akan sambal decikan bunga api itu tadi menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan sokok-sokok kok yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euphoria Islam. Selamat tinggal, wahai duka. Selamat datang, wahai dunia iman. Burung yang patah sayapnya takkan mati kerana lukanya. Wahai hatiku yang sedih perangainya, sungguh kesedihan itu telah meninggalkan diriku. Kan terbang aku ke dunia cinta. Kerana aku Muslim yang membumbung dengan iman. Gelarku adalah Muslim dan itu cukup bagiku. Aku termasuk dalam tentera keimanan. Al-Quran adalah cahaya dan sinar, dan Islam adalah kecintaanku serta kerinduanku. Dekatlah wahai dunia kesucian, sehingga sentuhan kasihmu menemui perasaanku. Temanku adalah kebersihan dan kesucian, pahlawan tentera Ar-Rahman. Di bawah naungan agama, aku hidup untuk menebus keislamanku yang nyaris sirna, sehingga aku menjadi khalifah di dunia dan mengibarkan tinggi-tinggi panji Al-Quran. Karya itu tadi bertajuk Selamat Tinggal. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, yaitu mereka ingat kepada Allah Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah,